Unboxing Time Show Pi Ho. Kembali lagi di YouTube channel aku, Septi Official. Dan di video kali ini, aku mau unboxing paket yang isinya tas-tas murah, tapi kualitasnya tuh super bagus banget. Jadi di sini tuh ada 3 paket yang besar-besar banget. Nah, ini dia paket yang pertama. Terus selanjutnya ini paket yang kedua. Dan ini paket yang ketiga. Ini tuh isinya tas yang motifnya tuh beda-beda tapi dari satu toko yang sama. Dan ini tuh semuanya belum aku buka sengaja karena aku mau bikin video unboxingnya. Sebelum lanjut ke videonya dan kita unboxing paket ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Yuk langsung aja kita unboxing satu-satu ya. Oke, aku mau unboxing dari yang ini dulu, yang paling kecil. Jadi karena aku tuh belinya lumayan banyak, tapi tuh aku sengaja bikinnya beberapa paket supaya ongkirnya tuh gak terlalu mahal gitu guys. Dan kalau gak salah ongkirnya itu cuman kenanya tuh 7.000, terus juga dapat promo dari tokonya itu 5.000 guys. Nah, langsung aja kita unboxing. Okay. Aku sudah lama tidak bikin video unboxing. Sebenarnya aku tuh baru menemukan tas yang kualitasnya tuh bagus banget dan ini tuh harganya benar-benar murah banget. Kalian pasti kaget kalau aku pas tahu ini tuh harganya murah banget. Racun Shopee dan cara ini sudah kelihatan seperti ini. Dan dia juga disusunnya tuh rapi gitu ya guys. Oke, aku akan kasih tahu dulu. Ini yang pertama itu aku belinya ada 5 yang sama dan ada satu yang berbeda guys. Dari yang ini, jadi kita keluarin dulu ya guys. Ini sebenarnya warnanya sama-sama. Oke, yang pertama ini namanya tas Jamira yang ini. Ini yang warna putih dan kita mau langsung lihat aja. Jadi ini tuh bener-bener bagus. Aku tuh udah sering banget beli di toko ini. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu aku beli di toko mana. Tuh, lihat dong guys, ini tuh bener-bener bagus dan kokoh banget tasnya. Dan dia tuh kayak gini ya. Nah, tuh. Jadi ini tuh cocok banget untuk kalian yang mau buka usaha tas juga dan kalian mau buat dijual lagi karena harganya yang murah banget, murah parah sih ini guys. Menurut aku untuk kualitas seperti ini. Nah, ini dia. Dia talinya bisa di kayak giniin. Sekarang kan lagi zaman di kayak gini ya guys. Gitu. Itu lucu banget. Nah, oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini dengan motif yang sama tapi warnanya beda, warna hitam. Ya ampun, ih nangis banget sih ini kualitasnya. Oh my god. Ini tuh bener-bener yang kayak timbul gitu gak sih itu? Lihat. Tuh dia bener-bener kokoh banget. Berdiri kokoh gitu. Dan motifnya juga aku suka banget, ini tuh simple. Yang bener-bener simple tapi tuh kayak kelihatannya tuh mewah aja gitu guys. Unik banget. Nah, ini kalau kalian mau dipanjangin kayak gini talinya. Tetap cantik. Apalagi warna hitam kan ya. Nah, selanjutnya yang motif berbeda itu ada yang ini. Ini namanya tas Naina. Kalau nggak salah yang beda dari yang lain itu harganya tas Naina ini. Untuk semuanya nanti aku akan taruh di link deskripsi ya guys. Harganya dan juga linknya itu. Link tokonya aku beli di mana. Ini wajar sih guys kalau beda. Ini kayak bagus banget juga ini tuh.
kayak benar-benar cantik gitu. Aku tuh kayak pengen pakai semuanya, pengen beli gitu, pengen ganti-ganti karena emang murah gitu loh guys. Tapi ini tuh benar-benar yang nggak kelihatan tas murah gitu. Tuh, ini bisa kayak gini dan bisa kayak gini. Oh, cewek-cewek nangis sih. Oke, di paket yang pertama menurut aku ini udah selesai, aku unboxingnya. Jadi kita singkirin dulu dan lanjut kita move ke paket yang kedua. Jadi kita mau buka yang ini. Ini aku beli di paket ini itu 6 pieces juga kayak tadi, karena menurut aku tuh kayak ini tuh 6 pieces tuh ongkirnya lumayan murah gitu. Jadi ya udah aku beli. Dan ini, oh ya, ini tuh dari Bandung tapi ongkirnya enggak terlalu mahal dan juga nyampenya tuh cepet banget guys, cuman 2 harian doang. Dan ini beratnya 1,8 kilo guys. Lebih dari 1 kilo, hampir 2 kilo ya. Aku suka banget kalau buka-buka paket gini. Kalian ada yang suka nggak sih guys? Oh ya, ini aku beli di sini itu ada yang kode Jamira yang kayak gini dan ada yang ruby. Karena yang Jamira itu aku mau beli yang warna coklat. Jadi di sini aku beli yang warna coklat. Tuh. Wow. Nih, yang kayak tadi ini tetap sama. Cuma bedanya ini warna coklat dan ini yang motif ruby. Ini menurut aku ini is my favorite banget sih karena ini yang benar-benar simple dan kayaknya semua orang harus punya ini sih gitu. Banget. Kalau ini yang tadi kayak tadi ya guys. Jadi kita taruh aja di sini. Aku beli ini lumayan banyak, ada 3. Lebih dari 2. Oke, lanjut kita yang kedua di paket ini. Ini ada tas ruby namanya. Nah, oh ya, ini yang bikin beda dari semuanya. Ini tuh dia pakainya besi kayak gini. Dan menurut aku ini bisa lebih awet juga yang ini. Dan aku suka banget sama motif ini tuh karena dia bener-bener simple gitu. Cuman tinggal diginiin doang. Dan masih sama, ini tetap kokoh dan juga tasnya juga lumayan terlihat. Ini bisa tetap diginiin ya guys tuh. Lebih simpel malah menurut aku. Gini. Dan ini ada 3 tapi warnanya tetap sama aja. Jadi gak perlu kita buka ya guys. Oke, lanjut ke paket yang terakhir. Oke, ini paling besar sih dari semuanya. Coba kita buka aja. Cuma ini satu-satunya yang pakai bubble wrap. Yang lainnya tadi cuma pakai plastik ini doang. Padahal ini di satu toko yang sama ya guys. Wow, bubble wrap lumayan tebal. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu permasalahin bubble wrap sih, karena kan kalau tas kan juga nggak mungkin pecah ya guys. Tapi untuk menjaga aja sih. Ini tuh ukurannya yang beda dari tas lain guys. Aku baru ingat. Jadi ini tuh dia lebih besar, makanya paketnya juga lebih gede banget. Kayak aku bisa tutupin muka. Kita keluarin dulu coklat. Coklat. Nah, ini yang warna kaki. Ini hitam. Wow. Hitam juga. Dan yang ini terakhir warna hitam juga. Nah, ini tuh semuanya motifnya sama aja, cuma beda warna aja. Jadi yang ini gak perlu aku kasih tahu juga ya guys, karena warnanya sama. Jadi kita ambil aja yang warnanya beda-beda. Oke, kita buka dulu dari yang ini. Warna coklat. Ini ukurannya besar dan juga dia kokoh banget tuh. Dia tuh ininya rantainya masih yang pakai yang kayak tadi. Ada ininya dan juga ini teksturnya. Yang bikin unik dari tas ini dia tuh kayak motif koin gitu. Namanya ini tas koin poop. Jadi tinggal dibukanya kayak gini. Gampang kan. Lihat guys.
bener-bener segede ini ruangnya. Ya ampun, ini tuh bisa muat apa aja ya guys. Kalian bisa bawa HP 2, terus bisa bawa dompet, bisa bawa bedak, bisa bawa apa aja guys ini tuh. Lihat. Tapi dia tuh di luarnya gak terlalu yang kelihatan gede banget karena dia ditekuk gini kan. Tuh. Gitu deh. Lucu banget guys. Ih, suka banget ya aku sama ini. Nah, ini yang warnanya rada kalem dari yang coklat ini namanya warna khaki. Kayak krem gitu ya, guys. Aku enggak bisa lihat tas kayak gini. Bagus-bagus banget. Tuh, yang ini. Ini motifnya masih sama, tapi warnanya aja yang beda. Gede banget, mau nangis deh. Cewek-cewek suka deh kalau yang tasnya dalamnya gede tapi gak kelihatan besar gitu kan, sama kayak aku. Oke, lanjut yang bestseller ini, ada yang warna hitam. Ini dia warna hitamnya. Ih, mewah banget guys. Mewah banget, oh my god. Tuh. Sama ini. Tuh. Oh ya, aku mau kasih tahu perbedaannya. Ini ternyata talinya tuh kayak gini doang. Kayak kalian lebih suka yang ada talinya kayak gini atau yang full rantai? Kalau aku sih lebih suka yang full rantai kayak gini ya guys, karena kayak lucu aja gitu. Tuh. Lucu banget malah guys. Tapi ini juga tetap lucu, cute banget warna putih. Sumpah aku paling suka tuh tas warna putih. Ini sama kayak gitu. Nah, lucu banget. Kalian pilih yang mana sih guys? Wow. Oke guys, segitu dulu video unboxing tas aku. Jadi ini udah aku unboxing semuanya dan tasnya udah bagus-bagus banget. Nah, nanti untuk link tokonya aku taruh di deskripsi box. Kalian bisa langsung cek aja dan ini harganya murah banget, di bawah 40 ribuan aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.